tutup lagi, tapi masih banjir. Kasihan aku sumpah sama warga publik. Siap kali aku main tersiksa-siksa ya, Nek ya. Ya gak, Nek? Ya ampun, jadi adalah kita sekarang bakalan lanjut terus-terusan lagi dan sambil aku mau lagi, lupa dong pencet tombol like dan subscribe biar Raka lanjutin terus main Wubli-nya, ya gak, ya gak? Aduh. Bantu like teman-teman, satu like, satu donasi buat ini warga Wubli. Sumpah kasihan banget, kasihan banget kebanjiran. Nah, hari ini kita mau coba rusuh-rusuhan lagi teman-teman dengan banjir-banjiran ini. Tadinya aku mau ngajak pamen, tapi ternyata banjirnya gak bisa dilihat. Nah, jadi aku gak bisa main bareng pamen teman-teman, maaf banget. Pasti kalian banyak yang pengen kan kita ngajakin pamen ke banjiran. Mungkin ntar pamen bisa main banjir, tapi matanya aku gak bisa ngelihat. Ya pokoknya gitulah, masih error modnya teman-teman. Jadi adalah kita coba ini nih. Terbang. Ah, susah banget tes ini lautin banjir, kereta terbang. Ah, enggak.
Jadi teman-teman, keretanya sama kayak mobil berarti. Kalau ke air pada meleduk dan keretanya hilang. Ya udahlah, itu doang sih pengen aku tes. Coba kalian kalau punya ide ngetes-ngetes yang lain, silakan tinggalin di kolom komentar. Lalu kita coba eksperimen-eksperimen lagi. Kalau sekarang aku mau coba balapan dengan ini dia, dengan banjir. Di sini aku mau coba naik. Aku mungkin lari duluan lah ya, baru kalian balapan. Soalnya kalau di pantai dia langsung tinggi teman-teman airnya. Jadi aku mau coba balapan dengan banjir. Banjirnya sudah kering. Jadi udah lah, let's go. Tambah hujan lagi pas tetap. Later. Ini
Iya, ya ke sini terus lurus. Ke sini. Aduh, harus turun lagi, aduh. Semoga belum ke sini sih banjirnya. Banjirnya baru nyampe mana? Aku penasaran bentar. Oh, banjirnya udah nyampe sini. Komplek rumah orang kaya kena. Yalah, berarti bentar lagi ke arah sini. Berarti kita bentar lagi harus ke sini kita. Mana jembatannya tadi, aku sampai lupa. Itu kah? Apa ini? Jembatannya itu apa ini? Kayaknya ini. Kayaknya ini. Cepat. Kita ke gunung.
Pernah.